Halo guys, welcome back to my channel di Dapur Mbok. Kali ini Miss Mbok bakalan bikin jajanan yang masa kekinian atau jajanan yang lagi viral. Bisa untuk modal jualan loh. Bahannya juga nggak habis banyak dan murah-murah, yaitu bola-bola pisang. Apa aja di sini bahannya ada 150 gram tepung terigu. Isiannya Miss Mbok pakai coklat dark coklat. Kemudian di sini ada coklat green tea. Untuk isiannya bebas mau pakai apa aja. Kemudian di sini ada 150 ml air atau secukupnya sampai adonannya agak mengental, enggak terlalu cair. Di sini ada 5 buah pisang. Pisang kepok atau pisang keripik kalau di Miss Mbok namanya. Secukupnya garam dan 3 sendok makan gula pasir, kalau mau manis bisa dilebihin. Kemudian tepung panir, oke. Langkah pertama kita kukus dulu pisang kepok selama 15 menit. Oke, Bunda, kita kukus dulu pisangnya. Langkah selanjutnya kita buat dulu adonan basahnya. Kita masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kemudian kita masukkan gula pasir. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit air. Ya, adonan seperti ini teksturnya. Kita simpan dan kita angkat pisang yang kita kukus tadi. Nah, ini dia pisang yang udah kita kukus tadi. Sekarang kita buka dan kemudian kita haluskan. Kemudian langkah selanjutnya kita haluskan. Nah, oke Bunda, ini dia udah dihalusin. Kemudian sekarang kita bentuk bulat dan isi dengan coklat yang udah kita irisin tadi. Untuk isiannya bebas ya, mau pakai apa aja. Di sini misalnya pakai coklat green tea sama coklat. Oke, langkah pertama kita bentuk dulu bulat-bulat seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam adonan ini seperti ini. Lalu kita masukkan ke tepung panirnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita goreng hingga kecoklatan. Bunda, ini dia udah jadi. Sekarang waktunya kita goreng ya, sampai berwarna kecoklatan dengan api kecil cenderung sedang. Oke Bunda, sekarang kita goreng bola banananya, banana bowl-nya. Kita goreng hingga warnanya sampai kecoklatan. Ini warnanya udah coklat Bunda ya, langsung aja kita angkat dan kita sajikan. Oke,
Bunda Bol Banana ala Miss Boob. Jangan lupa untuk dicoba ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Tanda lonceng di sebelah kanan juga diklik supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Boob. Terima kasih.